Bagi Anda pecinta makanan cepat saji, namun bosan dengan cita rasa yang itu-itu saja, Ciking bisa jadi solusi untuk Anda. Restoran cepat saji yang satu ini menyajikan berbagai macam varian menu dengan cita rasa Timur Tengah. Penasaran? Berikut liputannya. Purwokerto menjadi kota pilihan dibukanya cabang Ciking yang ke-8, di mana Grand Opening Ciking Purwokerto resmi digelar pada tanggal 21 Juli 2019. Ciking, yang merupakan jaringan internasional resto halal dari Dubai, Uni Emirat Arab. Gerai Ciking pertama kali didirikan pada tahun 2000 dan sejak saat itu Ciking telah berkembang menjadi sangat populer di lebih dari 15 negara dengan lebih dari 130 gerai. Ciking memiliki varian menu yang menarik, terinspirasi oleh budaya dan rasa dari seluruh dunia, sehingga Ciking menjadi salah satu resto favorit bagi masyarakat yang mencari alternatif makanan cepat saji. Ciking juga telah menjadi salah satu merek restoran cepat atau quick service restoran internasional halal pertama di dunia. Selain itu, standar kebersihannya pun selalu terjaga sesuai dengan standar internasional. Ciking menyajikan makanan segar dan lezat menggunakan ramuan dan rempah-rempah berkualitas terbaik yang dipilih secara hati-hati demi memberikan rasa khas Timur Tengah. Di samping itu, Ciking hadir dengan personil yang siap melayani dengan penuh kehangatan, ramah, dan efisien. Inilah yang menjadikan Ciking tempat makan sempurna bagi keluarga dan teman-teman. Keunggulan Ciking terdapat pada pilihan menu dengan cita rasa yang unik. Di antaranya adalah Flaming Grilled Chicken, Ciking Rice, Original Fried Chicken, Beef Burger, Tandoori Burger, Royal Crunchy, Royal Wrap Crunchy Supreme, Chick Poop, dan Tandoori Fries. Selain varian menu rasa khas Timur Tengah, Ciking Indonesia pun memiliki ayam bakar dengan cita rasa lokal, yaitu ayam bakar madu. Keunikan Ciking lainnya adalah pada minuman yang bernama Dubai Breeze, sejenis mocktail khas Dubai yang segar dan eksotis dengan paduan daun mint dan lemon. Tersedia dalam 3 varian rasa, passion fruit, green apple, dan kurma. Selain itu, tersedia juga teh dan kopi Arab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dalam rasa dan penyajiannya. Dalam rangka Grand Opening Ciki Purwokerto, masyarakat dapat menikmati promo yang sangat menarik, yaitu diskon 30% all product, berlaku tanggal 21 hingga 28 Juli 2019, gratis tas I Love Dubai untuk 100 pembeli pertama, berlaku tanggal 21 hingga 22 Juli 2019. Tak hanya itu, akan ada banyak diskon lainnya dari Ciki. Adalah satu halal, dua itu sehat, tiga rasanya unik. Kita sama dengan yang lain. Jadi tidak akan merasa ini terlalu mahal atau ini terlalu murah. Karena sebenarnya penggunaan bahan-bahannya adalah bahan-bahan langsung dari Dubai. Jadi itu yang menyebabkan Ciking ini murah tapi tidak mahal. Target marketnya promo lokal. Kita juga ada promo-promo yang secara nasional. Seperti nanti mungkin ada kayak Senin Seru, Sabtu Seru dan lain-lain. Terus untuk promo lokal kita ada yang 20% untuk siswa karena kita juga ingin anak-anak bisa ikut merasakan Ciking dan orang tuanya tidak berat. Populer, andalan, nomor satu di mana-mana. Satu ayam grill dengan nasi kuning ala Ciking. Minumannya kalau mau seger pakai Dubai Breeze. Tapi kalau untuk laki-laki yang pengen ngopi, bisa coba kopi Arab. Kemudian dari Arab, tapi banyak campuran dari Arab. Dari Dubai maksudnya. Jadi seperti ini. Karena rasa spice dari Timur Tengah itu memang berbeda dengan spice dari India, berbeda dengan spice dari mungkin Thailand, atau spice dari Indonesia. Ini yang kita mau coba bawa ke Purwokerto, supaya Purwokerto punya pilihan dari dalam hal makanan. Dan pasti halal loh? Pasti halal karena satu, kita franchise dari Dubai. Di Dubai tidak mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu di luar yang sudah mereka standarisasi halal mereka. Yang kedua, kita juga sudah Ciking ini sudah sertifikasi halal dengan kategori excellent. Oke. Okay.
Nah, bagi pemirsa Satelit TV yang ingin menikmati cita rasa ayam dengan bumbu Timur Tengah, bisa langsung menuju ke Gerai Ciking di Jalan Gatot Subroto nomor 61 Purwokerto. Untuk informasi promosi, Anda bisa cek di Instagram @ciking.indonesia, Facebook Ciking Indonesia, atau melalui website resmi cikingglobal.com. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV, mewartakan.